Udara malam di Pekanbaru berbahaya. Di video kali ini kami pantau dari Mall Transmart, Flyover Simpang Pasar Pagi Arengka dan Flyover Simpang Nangka Arengka. Ini bisa kita lihat di grafik ISPU-nya untuk jam 9 malam dalam kondisi berbahaya. Nah, lokasi pertama ini ada di halaman pekarangan Transmart. Bisa kita lihat asapnya sangat tebal ya. Dan asap di malam hari ini agak berbau. Nah, sekarang ayo kita menuju ke lokasi berikutnya. Ini adalah Jalan Soekarno-Hatta. Ini dari kamera tidak begitu nampak asapnya, tapi dalam kondisi nyata asapnya sangat tebal sekali dan sangat menusuk baunya kalau kita hirup udara.
lokasi kedua, yaitu flyover Simpang Pasar Pagi Arengka. Flyover ini menuju ke Jalan HR Subrantas atau Panam. Nah, ini lokasi terakhir yaitu flyover Simpang Nangka Arengka. Nah, sekian video kami malam ini. Jangan lupa subscribe channel Papu Masyo, dan bila suka video ini jangan lupa like video ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update dan informasi terbaru dari Papu Masyo. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bye.